Oke guys, kembali lagi di channelnya Pak Eko. Sore ini aku nih kedatangan tamu dari desa sebelah, tapi masih satu kota. Ini mau review motornya, sekalian kita kenalan sama ownernya ya. Halo, namanya siapa? Namanya saya Maulana. Maulana. Instagramnya apa mas? Nanti ditulis di sini. Ahmad Maulana Siddiq. Nanti di sini guys ya. Ini sebenarnya speknya apa aja mas ya? Ini pakai basic Mega Pro tahun 2000. Tapi rangka pakai Mega Pro, tek mesin sudah rubah semua. Oke, kita bahas dari atas ya. Ini kalau atas nih pakai apa aja mas? Spion? Ini pakai Daytona. Pakai spionnya. Sub ini pakai ordernya pakai Domino Itali. Oh, Domino Itali. Set kanan kiri. Ini pakai nganu ya mas ya? Apa namanya? Gas spontan. Gas spontan ya. Ya pakai Domino. Oke, siap. Soal lampu-lampu ini mas? Lampu ini pakai Daymaker dengan batok fan-fan. Batoknya batok fan-fan. Kalau rating mas? Rating pakai diamond. Oh, ratingnya pakai diamond. Yes. Kita geser, geser ke bawah ya. Oh, soal sekok, ini sekoknya pakai sekok apa mas? Masih aslinya dengan Mega Pro Primus. Mega Pro Primus. Untuk spakbor. Cuma spakbor Ninja RR. Sebenarnya Ninja RR guys. Ini kalau peleknya pakai Rossi mas ya? Iya pakai Rossi. Soal ban ini pakainya Prima ukuran 80-80. Oke, kalau tangki sendiri ini pakai press mana ini mas? Ini tangki press Kudusan. Oh, press Kudusan. Oke. Ke bawah guys. Kalau soal mesin ini masih standar mas ya? Ini sudah rubah semua mas. Masih jor pak? 200. 200 cc. CC. Kalau karbu ini pakai apa mas? Tiref, Tiger Revo. Adanya gini guys. Ini blok mesinnya chrome. Knalpot masih kok. Knalpotnya ini pakai apa mas? Pakai Corby buatan asli Madiun. Perjalannya. Kalau postepnya ini mas? Kalau postep ini pakai Absolute Revo. Absolute Revo. Kalau sekok ini Tiger ya? Iya mas, Tiger. Tiger, sekoknya Tiger. Ini bendongan-bendongan bekel panjang ya? Iya, bikinan bekel panjang. Kalau soal aki ini dibuat ya, ini, biar sini guys, handmade. Akinya handmade. Handmade. Coba lagi guys dari depan. Ini kalau soal klakson ini pakai apa mas? Pakai klakson Dela. Pakai klakson Dela. Apalagi yang perlu ditanyakan ya? Kan? Tanya ini. Iya. Ini pakai Tiger ya? Ya. Oh, Tiger guys. Belakang lagi. Ke bawah. Ini kalau standar 2 ini pakai apa mas? Pakai punya Scorpio. Samping ini Scorpio. Punya Vixen. Kalau jagger satunya ini Vixen. Iya. Oke, kalau soal arm ini pakai apa mas? Arm tetap sama mas, trennya anak CB, make KZR. KZR ya guys. Ya. Kalau satu set ini rantai sama itu pakai Triple S. Triple S guys. Kita bahas kaki-kaki belakang. Ini kalau kaki belakang ini pakai apa mas? Ini pakai Ori King. Biar remnya pakem mas. Oh iya. Biar gak nyenyur seperti dia. Pelknya pakai Rossi ya? Iya. Ukuran ban 80/90. Oh. Pakai Corsa ya. Corsa 26. Ini ukurannya 80. 80. Ya, ini ya.
Kalau lampu belakang ini stop belakang pakai apa, Mas? Pakai lampu stop lamp BSA, Mas. Oh, BSA. Ya. Ini kalau pangkatnya pakai handmade 80 buatan sendiri ya? Iya. Kalau soal renteng, Mas? Renteng pakai Bentley Palu, Mas, ini. Oh, Bentley Palu. Siap, siap, siap. Oke. Kalau soal cat sendiri ini apa, Mas, ini, Mas? Konsep. Ini konsepnya pakai airbrush motif bunga-bunga, Mas. Oh, motif ya, bunga. Ini simpel saja. Lebar ngarep, Mas, kameramen. Nggih, Mas. Ya, tarap kata ya, Pak. Oke, guys. Sampai di sini dulu review motornya Mas Maulana. Mas Maulana. Nantikan video selanjutnya. Makasih, Mas, ya. Ya, thank you, Os. Bye-bye.